Baiklah, di sini kita akan membuka aplikasi NetPin-nya. Proses lama. Setelah itu kita klik new file, bukan new project. Kita pilih Java application, next. Kita ganti projectnya sama rental mobil. Finish. Setelah itu kita di projectnya kita klik new JFrame form. Kita ngeri ada lambangan nampak terus ganti nama dengan rental, enter rental mobil bisa kita ganti aja langsung rental keluar. Setelah itu kita buat diagramnya. File dan kita akan menampilkannya menjadi seperti ini. Inilah hasil dari saya. Jikalau ada kekurangan atau kesalahan dari saya, ya ini saya mengerjakan dengan cepat, Pak. Tidak ada source code-nya atau kode coding-nya. Untuk beberapa waktu kedepannya, saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk menambahkan coding-nya biar bisa untuk membuat aplikasi dengan bagus. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.